Nomor 14, turunan pertama dari Y sama dengan cos 1 per X adalah, nah, ini kita modif dulu menjadi Y sama dengan cos X pangkat min 1 biar enak. Maka Y aksen adalah pertama turunan dari cos dulu. Ya, turunan dari cos adalah min sin. Min sin ya, X pangkat min 1. Nah, ini dikalikan turunan dari dalamnya. Ya, jadi X pangkat min 1, misalnya Y sama dengan X pangkat min 1, maka Y aksen adalah ini pangkatnya turun. Ini menjadi min 1, X terus pangkatnya dikurangi 1, min 2. Seperti itu ya. Jadi ini min X pangkat min 2. Min kali min jadi plus, ya di ini 1 per X kuadrat, ya pangkat min 2 kan jadi 1 per, ya sin 1 per X. Nah, jawabannya yang E. Baik, ini bahasan nomor 14.